Islam ada maruah diri. Maka ada pasukan jihad di kalangan kaum muslimin bukan berarti memusuhi orang ramai. Saya sebut jihad ni teringat Amerika, dia pergi ke Aceh. Dia nak bagi bantuan di Aceh, pergi dengan pakaian tentera. Siap dengan kapal perang apa semua. Dia pergi bertembung dengan puak-puak Abu Bakar Bashir. Lepas tu pergi pula beribu-ribu katanya dengan pasukan dengan paju tentera mujahidin dia juga. Tukar dia takut nak turun. Dia suruh tentera kerajaan Rusia suruh mereka ni keluar dulu. Lepas tu katanya tak keluar. Cuma pergi tanggalkan baju saja. Lepas tu dah ada lah juga. Dia yang pakai punya kemah tu takut ke orang. Orang tu bawa senjata pun tak. Dia dengan senjata kiri kanan tu kata orang kafir ni sebenarnya. Dia takut tu. Sebab tu mereka sedang berperang di Iraq tu. Mereka takut. Hari-hari mereka mengalami kematian yang begitu banyak. Dia ada heran pada orang Islam. Dia ada heran. Apa orang Islam tak takut ni? Adalah orang Islam takut. Hak jenis menakut tu lah. Tapi hak mukmin Muslim yang percaya jihad. Bahawasanya kewajiban mempertahankan tanah air mereka. Mereka tak akan takut. Khalid Al-Walid apabila dia hantar surat kepada pasukan tentera Persia, dia kata, sesungguhnya aku datang dengan satu pasukan yang mereka itu cintakan mati seperti mana kamu cintakan hidup. Hanap perang kan kami? Kami kalau boleh nak mati. Tuan-tuan kalau nak bergaduh orang nak mati, tuan-tuan sebab bergaduh balik-balik. Memang dia nak mati. Kita kalau bergaduh nak hidup, jangan. Kalau dia pun pertahan diri nak hidup, api-api. Boleh gagah kita lawan dengan dia. Islam tak menghapuskan makna kalimah jihad dan ia kekal. Kata dia, Nabi bila nak perang satu tempat, baginda akan tunggu hingga waktu pagi. Qala kharajna ila Khaybar, kami keluar sehingga ke Khaybar. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan akan tengok masih lagi adanya Khaybar. Khaybar kawasan yang subur dengan kurma. Dahulu adalah penempatan orang-orang Yahudi. Mereka janji dengan Nabi, kemudian mereka khianat. Mereka pakat dengan orang-orang musyrikin Mekah. Setelah selesai, Nabi menyerang Khaybar. Itu yang tuan-tuan duk tengok anak-anak Palestin duk sebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisun Muhammad, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ada pada balin batu tu, Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Khaybar tu merujuk pada Khaybar ni lah. Di mana Nabi SAW telah menyerang Khaybar. Yahudi yang duduk di Khaybar dan Nabi memberikan bendera peperangan itu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Khaybar ni Nabi pergi dan baginda sampai di Khaybar, tengok sampai pagi tak ada azan. Memang mereka ni memang bukan Muslim lah. Sebab tu tempat yang ada azan kita tak boleh serang, tuan-tuan. Sehingga sebahagian fuqaha kata kalau imam nak perang satu tempat, kalau tengok tak ada azan boleh serang. Sehingga sebahagian fuqaha lebih tegas, kalau satu kampung tu tak ada siapa duk bang boleh seranglah.